mungkin member dan sesuai pak. Ini pak, maybe we have known too much because in Jepang you have learned or you have taught from your teacher maybe in elementary school or in your junior high school. So the first, what is it? Grammar lesson lesson thought is one of the most traditional methods with which originally used to teach that language or international. Which led by talking maybe on lesson form at the expense of the oral form. This thought was very popular during 18th and 19th century, but it is until now. Kata yang kenapa saya buat di sini buat review until now, ini sebenarnya metode ini kalau dibilang kuno, benar kan? Di sini metode ini mungkin sudah terlalu tua, yang hanya membuat sebuah suasana dalam ruang itu seperti ya cuma hanya punya milik seorang, benar kan? Tapi di sini kata saya akan menjelaskan dengan headset plus di sini. Okay, story-nya grammar lesson method ini sebenarnya digunakan untuk bahasa Latin untuk di luar negeri sana, karena bahasa Latin dulu di sekitar tahunan 1500 tahun dulu bahasa Latin itu dipakai untuk kegunaan dalam pemerintah akademinya juga dan satu lagi untuk di sini. Tapi makin waktu-waktu makin panjang maka di tem ini digunakan untuk English, French, and Italian. Kenapa? Karena mungkin sudah turun ya. Orang bahasa Latin sudah turun. Mungkin sudah dalam banyak dana dulu. Mungkin kalau berpikir kontaknya kenapa harus bahasa Latin menjadi internasional. Maka internasional. Maka bahasa Latin itu kita bilang susah. Makanya di negara Amerika saja bahasa Latin bukan sebagai second language, tapi sebagai foreign language. Advantage-nya, better than it the begin and often way of explaining meaning of words and phrases. Seperti kalau misalnya kita kayak di sekolah. Jadi, kita bilang misalnya, ini sabun. Nah, shop. Shop is blah 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 dan pakai bahasa Inggris. But you mother tongue or Indonesian language in Indonesia, especially. So apa aja yang dilakukan dalam metode ini? Itu memakai bahasa Indonesia bagi yang tinggal di Indonesia. Jika kita tinggal di negara Cina, pakai bahasa Cina. Jika kita tinggal di negara antar bangsa pakai bahasa antar bangsa juga seperti itulah. Pokoknya everything is mother tongue. Learn technology skills to understand the reason as it is correct in the mother tongue. Ini seperti yang saya jelaskan. But setiap penjelasan ngomong kata tentang misalnya kayak semantik. Semantik adalah nah bagian kemudian juga dari luar ini. Ya. Jadi nggak ada pakai bahasa Inggris mungkin hampir nggak ada. So, and of course, this is a reporting method as bigger case of everything in mother tongue. Reporting ini enak banget. Maksudnya hanya supaya cepat aja, supaya nggak perlu misalnya bisa ini. Saya menggunakan ini. Tapi ini pakai bahasa Inggris aja, kan? Langsung biar kita bilang buat anak-anak berarti sebenarnya itu hanya sebatas pembatasan bahasa bagi mereka belajar bahasa Inggris but learning bahasa Indonesia. Oke, okay. Ini prosesnya buat apa ini mereka it leave the active use of the salary English the active use gunakan lagi. Baru Indonesia, Indonesia. Jadi, yang ini, jadi anak-anak tu kurang apa kita bilang?
mereka tuh kurang moral karena terbiasa oleh bahasa Indonesia. Itu much vocabulary not in the form of this of isolated words. Ini tentang bahasanya itu bahasa-bahasa ada yang bahasa yang sedikit jarang dengar, ada yang tidak penting, kurang explanation itu kurang. Yang ketiga, long and elaborate explain the other implications of grammar argument. In this sentence 6, banyak apa namanya asal komputer tertentu juga itu yang seharusnya mungkin misalnya 1, 2, 3, 4 atau ABCD ini mungkin 1, 5, 3, 2, 10 orang itu. Jadi, ayolah until ini. Oke, yang keempat, grammar provide the rule of four using words together and structure common for people more and inflection of words. Ini cuma, nah, sebab tadi kita bilang akhirnya kita mau ngomong apa, kita mau jelaskan, kita baru sudah, oke. Reading of digital transcript and digital transcript. Oke, and last is little attention paid to content of text. We are exercise in grammatical analysis. Dan seperti judulnya, grammar translation method. Berarti yang ini menjelaskan tentang grammar nanti berapa translation untuk akhir. Oke. Ini salah satu gambar contohnya. Jadi ini bisa kita bilang apakah ini sebenarnya. Ini berdasarkan bahwa I expect you all to be independent. In our practice, clinical teachers who will do exactly as I say. Kita bilang, kalau tidak ini, harus kita izin semua ya. Apakah hanya dia, dia? Jadi, kita tidak mesti harus, kita bilang, dari sini adalah, kita tahan, kita seharusnya bisa mengajarkan baik. Tidak harus seperti misalkan guru memberi, kita hanya sebatas menerima. Harus ada kalau kita kritikan yang kita bilang ada kemampuan, bukan hanya sebatas kita respect ya dengan guru. Tapi sebagai kembali cara bahwasannya mungkin misalnya ada guru yang salah, kita sedikit bisa mendengarkan, tidak mesti bisa mendengarkan semua. Kalau seperti ini, yang akan buat orang itu hanya sebatas dia apa yang guru katakan, okay, ini clear. Ini mangga, dikupas, dilantik, lengkap. Nah, kita ambil mangga, kupas, berarti lengkap. Sedangkan, kita mau kupas, kita potong banyak cara. Tidak hanya sebatas, one teacher, one way. Nah, in one teacher, maybe, anyway. Tentang itu yang ke ini saya akan jelaskan dengan riset selanjutnya. This is about giving people a broad idea of what language is and of the relationship between language. Is it as a collection of words which are isolated and independent? Jadi ya, karena terlalu penjelasan dalam long explanation, mata kita lah undang-undang yang ada buat apa ini ya, dan guru profesor kita tak penting, tapi deh itulah yang kita lakukan karena kita ngomong nanti ini juga yang bilang, I know you are excited as I am about student reason, but student membuat mata itu capek hanya duduk dengan
Okay, yang ketiga, since there was no need for students to master the four skills of English. Sedangkan bahasa Inggris itu harus menggunakan listening, speaking, reading, dan writing. Karena kadang kita membuat duduk, misalkan, jadi nggak berkembang. Sedangkan skill kita itu membutuhkan untuk itu. Misalnya bahasa Inggris, apa gunanya bahasa Inggris? Atau gunanya diajarkan bahasa Inggris? Contoh kecil, kita ada mulai dasar, enter, dan kenapa? Sedangkan misalnya, anda duduk, misalnya ada mulai dasar, menyakit, maksudnya di mana? Saya, kalian sebenarnya tak pengen jadi tentera. Kita jadi tentera. Itu tengokan, dan akal, supaya uang. Kita nanti ikutin aja. Makanya seperti ini juga. Supaya enak aja kita jadi guru. Kita gak perlu pikir kita jadi guru. Datang kita, ambil apa namanya? Kopi pas dari internet, besok pagi duduk kita. Enak, ini namanya. Dan anak pun, patah. Shut up. Cuma itu. Ini cuma membuat guru jadi user. Kalau kita jangan kayak itu. Yang tidak buat buat anak-anak itu jadi kreatif. Buat anak itu apa itu terserah. Boleh sih kalian menggunakan ini. Ketika waktu kita bilang mix lah. Handphone aja mix lah. Kita pakai salimis, kita pakai audio. Kalau ini tuh tidak tarik. Ya ada. Haji ada anak murid. Nah, nanti bayangkan aja anak kita kayak semua. Gue datang rumah, nak belajar apa? One day, our family will be well sent here. This is the joke. Jadi, yang ada, anak aku sedih. Apa yang mengatakan kepada saya? Kalau kita harus ikuti apa yang dibilangkan itu, jadi tidak kita inilah berpikirlah bahwasanya apa yang kita jaga melainkan itu adalah anak kita. Kenapa? Karena hukum karma ini berlaku. Ini pengalaman ya. Nah ini kritik saya dari beberapa kita bilang ini dari dunia. Memang karena ini sudah lama metode ini. Yang pertama, what method is good at is teaching about the language? Not teaching the language. Teaching about language. Ya, misalkan dalam kalian. Mbak, alat Inggris ialah nya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 . Ini nyanyakan sebenarnya itu. Tapi waktu kita menjelaskan tentang apa itu, bahasa itu cuma untuk apa? Nggak, gitu. Sedangkan, the goal is like that way. Jadi itu sebenarnya kita menjelaskan ini bahasa ini seperti ini menggunakan ini. Tapi kalau menggunakan seperti ini, kurang. Okay. Do speaking or any kind of spontaneous breath or put what we need problem to do. Kita hilang. Karena ada datang mungkin datang rumah gitu ya. Jadi orang ini hanya sebatas pasif jadinya, aktif. Karena terlalu banyak dia, terlalu banyak apa, kurang. Bagaimana sih mengeluarkan ini? Bagaimana menggunakan ini? Nah, kedua, semata tidak bisa mengeluarkan. Tiga, sudah lebih an active role in the classroom. Di kekurangan, aktif. Very little attention, fake communication, and very little attention, fake content. And translation sometimes misleading. Dan keliru. Apa yang terbaca itu belum tentu benar kadang-kadang. Bagi kita bilang yang kita kecil. Kita sudah di sini ya. Oke, itu dia. Tapi ya anak kan enggak susah loh ngapa kita bilang. Bukan soal memahami, bukan merapa. Tapi memahami bagaimana. Jadi bagaimana memahaminya. Jadi ketika ada bahasa itu mungkin. Ketika kita berusaha, kita tahu bagaimana menjelaskan in our friends. Not just in our
batas nyorol, dingin, terotul. Ini adalah roh, ya. Hanya sejarah ini adalah roh. Jadi, kalau misalnya ada misalnya apa? Ini, terotul. Ini adalah roh. Kenapa nggak ada aja? Masih lebih berat apa? Kalau kayak sadari, ini roh. Enggak, gitu ya. Jadi, enak. Kayak kita juga bisa jumpa apa? Jangan roh, kita bilang. Tapi kalau misalnya ini, kita juga roh. Karena hanya sebatas 1, 2, 1, 2, 1, 2. Just follow that way. Ini yang ketiga, kalau yang kritik dari sekolah ya. Memang pasien ini pas, Israeli ini bahaya kan, Oriental ini semangat. Itu nih pas kritik Jepang, buat menetap ya. It always serves as a platform for relatively openly academic and terminally boring language classes most of us set through in school. Boring ya? Just make study atmosphere. Bukan. Classes are also primarily conducted in the natural language of the teacher and student. A big no-no EML or ENL word. Oh, kita bilang, ini saya ambil short dari Japan Today report di Jepang. Jepang sana nggak cocok. Kita terlalu enggak. Ini hanya saya sendiri bukan di suatu mereka juga. Saya juga. Kalau nggak ada lagi, saya enggak lagi. Begitu. Jadi, apa yang bilang mereka, nah, nggak betul enggak? Nah, nggak betul sih. Ini kita bilang profesional sih, lancar. Jadi kita berpikir, kita sendiri penyambutan yang datang, oh ini kita bangun kantong, buku orang lagi orang. Berbeda, kita bisa tahu. Kita tahu, karena kita ada itu, kita tidak sedang melakukan. Kok ini? Kita bilang apa ini? Critics point out that the method typically brings a teacher-centric classroom with no opportunity for teaching party. Okay, untuk bagaimana kesempatan untuk belajar sendiri, karena sendiri untuk belajar sendiri. Alkomet adalah orang kerja di luar negeri, mana mungkin? And that learning introduced grammar rules and long list of vocabulary doesn't prepare students to communicate in real world situations. Tidak, untuk waktu nanti. Jadi malah kayak gitu. Tidak bisa, kita ini. Tidak bisa jadi praktek, kenapa? Karena tidak berlaku di dunia. Sedangkan kita mengajarkan bahasa Inggris supaya orang ini bisa bahasa Inggris. Bukan hanya sebatas mengajarkan, karena kita sebagai guru dapat datang untuk mengajar sebagainya, dapat lagi kak tengok. Bahasa itu sama. Jadi yang kayak itu, jadi kita berpikir dulu, bagaimana cara yang lebih jujur? Saya sudah bilang, bahwa ini like this, every time, bahwa ini like this. Yang ada buat kacau sumber yang terakhir saya dapat dari Oxford ya, dari Universitas Cambridge di Universitas Inggris. The German Fundamental Impact what defined and developed for use in secondary schools jangan kita mengajarkan tidak minimal anak SMP, SMA. Kita berulang seperti itu. Mungkin satu dua ketika kita melihat murid seperti yang SD. Kalau bahasa mereka jadi supaya kita membuat mereka bagus, kita mengerti. Fine. Tapi kalau melihat mereka sedang ada ambisi ya, ambisi bagus, kita hanya berada sini membuat tu, yang membuat tu. Kalau bisa jangan. It could even be called the grammar school method since it met weakness and excellence reflected the requirements and present and ambition of the 19th century grammar school in its current method in different countries. 19th
ini sekarang akan tumbuh lagi. Tidak akan tumbuh lagi. Dua akan tumbuh lagi. Sudah lama. Beberapa kandang dan lekor ini sering hitam spek. Ini tuh dua ini dia. Karena udah banyak kita bilang tidak salah tumbuh lagi.